Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Kembali lagi kita dalam program Know Your Neighbourhood Pharmacy bersama Wellesta True Life. Saya Ain. Okey, pada minggu ini kita akan saksikan farmasi mana yang telah menjadi pilihan Wellesta True Life untuk kempen kesedaran tentang vaksin. Jom kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farid Abdul Rahman, seorang farmasi daripada Farmasi Ifa di Taman Seri Gombak. Hari ini kita akan menceritakan tentang keperluan vaksin. Okay. Jadi setiap satu vaksin tu ada cara tindakan dia berbeza. Tetapi keseluruhan vaksin adalah untuk memastikan bahawa cukupnya antibody apabila kita diserang oleh COVID. Jadi badan tu sudah mencukup mendapat antibody yang mencukupi supaya dapat melawan COVID-19. Supaya apabila kita dapat, jadi tidak akan menyebabkan kesan yang teruk sampai kita kena pergi hospital lah. Itu biasanya tujuan kenapa vaksin disyorkan. Jadi apabila kita telah mendapatkan temu janji, appointment dah dapat, jadi kita kena prepare. Kita kena prepare sebelum untuk mendapatkan suntikan vaksin tu. At least 3 hari sebelum tu kita kena prepare lah. Kita kena prepare, pastikan kita punya sistem pertahanan badan tu meningkat. Pastikan minum air dengan cukup, tidur dengan cukup. And jadi kita tak boleh demam, kita tak boleh ada batuk, sesama. Itu penting sebelum kita mendapatkan vaksin. Jadi supaya badan tu, sistem pertahanan badan meningkat, ada beberapa vitamin dan juga suplemen yang kita boleh amalkan. Contoh-contoh suplemen atau vitamin yang kita boleh ambil atau amalkan sebelum kita mengambil vaksin adalah macam vitamin C, macam Veroca, kita boleh ambil Fusinia, kita boleh ambil Pronex, kapsul adalah sejenis probiotics ataupun Balins, Omega 3. Suplemen-suplemen ini adalah untuk meningkatkan sistem pertahanan badan. Sebab sistem pertahanan badan kita perlukan nutrisi bagi memastikan bahawa dia adalah di peringkat optimum. Macam thymus. Thymus juga akan membantu untuk menurunkan inflamasi ataupun keradangan, ataupun bila kita rasa sakit dekat tempat kena vaksin tu, kita boleh ambilkan thymus. Kadang-kadang juga kita boleh syorkan untuk ambil Panadol pun boleh. Selepas sebaik saja balik daripada pusat vaksinasi, kita boleh amalkan untuk ambil Fusinia 6.0 sehari satu. Ambil sehari satu supaya untuk mencegah kita dapat demam, mencegah kita dapat rasa letih, rasa sakit joint. Dan juga timer pun juga boleh diamalkan selepas vaksinasi. Biasanya ambil vaksin dalam 3 hingga 5 hari, biasanya badan akan kembali kepada keadaan normal, keadaan biasa. Jadi amatlah digalakkan bahawa perlulah mendaftar sekarang bagi untuk mendapatkan vaksinasi masing-masing. Dan juga jika ada apa-apa soalan ataupun pertanyaan, boleh datang kepada Farmasi Rifa di Taman Seri Gombak. Kami sedia membantu anda semua. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha, itu dia tadi Encik Farid yang merupakan ahli farmasi di Farmasi Rifa Seri Gombak, Selangor. Wellesta True Life banyak mengeluarkan produk yang boleh digunakan sebelum dan selepas vaksin. Jadi anda boleh dapatkannya di farmasi berhampiran anda. Okey, sampai di sini saja kita punya video pada kali ini. Jumpa lagi. Bye.